Ini tipikal kalau ujian tuh yang paling cepat itu terus dia demi Allah. Okay. UAS, UN ya dulu ya. UN kelas 3 SMP. UNAS dulu. Ujian nasional. Lu sekolah di mana sih? Di Papua. Di Papua. Gua sekolah di Papua. Kenapa? Aku sekolah di Papua. Tanggapi dong. Bahkan aku sekolah di Papua. Emang kenapa? Apa? Lalu? Lalu? Apa bacaan sujud apa? Fokus apa? Subhanallah. Lupa sholat. Ini enggak. Enggak pernah sholat. Sholat. Apa? Sujud bacaannya apa? Subhanallah. Gua tahu sekarang gimana caranya dia diem. Kasih makan. Kasih makan apa? Monyet. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Ya kumpul ya. Tempat biasa ya. Saya tunggu kabar Anak-anak sekecil itu berkelahi dengan ABRI. Gua ada lagi nih. Apa? Anak sekecil itu sudah masuk PDI. Anak sekecil itu sudah berani. Aduh, apa? Yang kupu-kupu tuh ada keluar nih. Tapi takut ya. Kupu-kupu tuh apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu lihat tuh. Bukan, bukan. Yang ini hidup wanita si kupu-kupu. Salah, kupu malam. Malam. Tolol atau apa sih? Bukan gitu anjing. Coba ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Bila asmara telah tiba dan merenggut dapat tak aku memelukmu menjadikan bintang di surga menjadikan warna yang bisa menjadi. Kita kalau gini bercandaan gue banyak mat. Mat, bercandaan gue banyak kalau lu kayak gini. Kalau kayak gini bercandaan gue banyak, tapi gue tahan semua, Mat. Enggak, dia cosplay ini 17-an. Ini pahlawan. Pahlawan. Nyanyi kan? Lu mau mancing bahaya aja. Baru mulai anjing. Bila asmara pun jadi menanggung rasa rindu. Enak nih. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Mat, lu berani gak makan ini? Satu. Ya. Hah? Satu. Pakai itu, pakai tempenya. Ini lihat lu nih. Pakai tempe. Ini lihat nih. Nah. Ya kok orang Sunda suka makan pedas. Cuma biasa. Suka makan pedas. Coba Padang yang suka pedas nih. Ah, enggak bisa. Ah, aneh-aneh anjing. Gigit lah. Enggak digigit. Mana? Mana? Ah. Sembunyi di bawah lidah. Gigit. Di bawah lidah mana? Di bawah lidah. Enggak, dia ditelan tanpa digigit dia. Tiga sekalian. Nah, gitu coba. Ada garam bisa. Ada apa? Garam. Apa hubungannya apa? Dicocol garam enak. Eh, kalian udah buka puasa? Udahlah. Hah?
udah oh, iya, jam berapa makan, ini? Jam berapa ini? Makan, jam 3 ini anjing. Jam 3 ini. Gue kesini gak pakai sendal emang, goblok emang. Eh tapi pedes loh. Pedes. Ya, emang lah namanya. Kayaan anjing. Emang tolol. Udah dingin dari tadi, dari buka. Itu apa kue apa namanya? Apa? Apa? Gorengan apa? Kroket. Hah? Kroket? Bukan. Apa di Padang apa namanya? Bakwan. Dah, bakwan mana bulat? Bakwan ini. Bulat. Beneran. Bulat. Beneran. Hah? Apa itu? Si orang. Orang kalau dikasih bercanda kayak gitu, beneran. Bulat itu. Ini risol. Gua baru nonton dokumenter. Ternyata Wolverine itu beneran ada. Wolverine. Yang enggak ada. Jari-jarinya ada besi. Benar ada. Kok bisa? Benar kan? Marvel itu dia based on true story. Dari siapa? Hah, percaya. Saya kan pikir ini suka menjelajah kan. Pergi ke mana-mana sampai tadi ketemu gitu. Gua juga ada mikir iya. X-Men nyata. Iya. Kan gue gak tau, lu kan suka baca. Dia mah mending, gak naik kelas. Lu, gak naik kelas pernah. Emang ya? Iya. Kelas 1 SD. Orang pintar kelas emang kenapa? 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 Anda pintar sendiri? Pintar. Hebat. Kalau ujian begitu nih. Itu tipikal-tipikal dia, iya. Pasti, orang tipikal-tipikal kayak lu. Gue yang kasih ke kelas. Enggak. Iya, kasih kunci jawaban Anda sendiri kan? Hah? Kasih kunci jawaban ke guru kan? Kasih jawaban Anda. Gua nulis kan kumpul namanya kumpul ini, itu. Ini tipikal kalau ujian tuh yang paling cepat itu terus dia. Demi Allah. UAS, UN ya dulu ya. UN kelas 3 SMP, UNAS dulu. Ujian nasional. Lu sekolah di mana sih? Di Papua. Di Papua, gua sekolah di Papua. Kenapa? Aku sekolah di Papua. Tanggapi dong. Kan aku sekolah di Papua emang kenapa? Emang kenapa, Pras? Enggak apa-apa. Mungkin beda di situ UNAS. Eh, kita juga UNAS kan ya? Enggak. UNAS. UNAS kan? Kenapa UNAS? Eptanas. Eptanas, benar. Eptanas. Eptanas abang gua. Eh, kita Langes dia mah Eptanas. Udah kan? Selesai Eptanas. Lu tahun berapa? Nomor 1. Sama sama gua. Nomor 2. Apa sama dia? Junior goblok. Dia sekolah 7 tahun. Lebih muda bikin kopi. Bentar. Kayak gua mana? Mana sih? Hah? Katanya di rumah ada rendang. Iya. Kan sebelah rumah Anda. Anda yang tahu. Belum tuh satu kelas nyontek ke gua. Anda pintar berarti ranking 1. Di kelas itu ya. Oh, ranking berapa dulu? 41 SD. Dari 41. Sorry, ada rapornya gua. Iya, bangga gua. Kenapa? Kok bangga? Ini juara 1 gua dari belakang nih. Lu juara 1. Woi, pintar-pintar kalian ya. Hah? Juara 1 apa? Juara 1. Gua enggak pernah gua. Sekolah. Muridnya berapa? RT. Hah? Muridnya berapa? Anda pikir kita putus sekolah semua? Hah? Ada yang sekolah dong. Iya. Dia pikir ini. Berasa. Genteng. Pak itu SMA. Itu SMA genteng bolong. Itu SMA. Tiba-tiba temanku. Jangan bahas ke situ. Saya nahan-nahan. Temanku jatuh. Gak keluar semua jadinya ini. Ada temanku jatuh. Bolong sekolah. Rumah. Meninggal dong? Enggak lah, karena triplek. Pernah gue juga, temen gue begitu. Iya. Temen lu yang jatuh? Lagi sholat asar. Temen gue di kamar mandi masjid. Tiba-tiba dia naik? Kudepuk! Satu masjid ngeliat. Dia jatuh. Dia kesakitan. Malu, nutup pintu. Lah, dia udah di bawah. Jatuh sampai ke bawah dia. Jatuh sampai bawah. Terus dia tutup pintu apa? Malu, gak rumuh, liatin. Gini, orang lagi ceritanya, eh goblok ini. Lagi ngumpul, tiba-tiba dia dateng. Kayak orangnya lihat semua. Sakit. Gini. Tapi kan malu. Dia ngerangkak pintunya. Tutup pintunya. Itu kan rubuh juga gak? Enggak. Langit-langitnya. Dia jatuh dari langit-langit. Puk! Pintu tutup. Pintu sakit kan? Sakit dulu. Terus dia ngelihat sadar diliatin, dia begini geser dikit. Tutup. Anjing, itu SD SMP. SMP. Temanku SMA. Temanku pas kuliah. Apa? Jatuh gitu di kosnya. Bapak kos dari atas mau perbaiki listrik. Turun. Jatuh di depan dia ada bawa cewek. Anjing. Terus bapak kos karena malu langsung bilang,
siapa yang suruh kamu? Siapa yang suruh kamu bawa cewek? Padahal pokoknya lagi gini. Jatuh. Dari atas. Sepupu gua. Masuk kamar nih. Sepupu gua jatuh kayak gitu, meninggal. Ini ngomong apa ini kita bro di sini bro? Ini ngomongin jatuh. Oh, jatuh. Jatuh. Enggak ngomongin itu. Ini kan belum puasa. Mana? Kan belum puasa. Puasa enggak? Puasa. Tahu? Puasa lah. Allah, kocak lu. Pantat lagi basah. Ini tahu enggak celana ini saya pakai ketika hari ini. Celana ini yang lu pakai. Bukan. Ini nomor 24 yang saya pakai 14. Loncok banget. Tapi gue sering banget SD. Sampai SMA sih, jujur gue sampai SMA batalin puasa. Sampai SMA? Sampai SMA. Dulu waktu SD, gue dulu masa ini? Kan ini bukan bahan, kulit. Emang wasan, kulit lu ganti air? Gue bisa banget, ada kucing-kucing, bocah-bocah ini. Lap aja, lap aja pakai ini. Itu apa? Kan belum dipakai. Dihapus aja. Pertanyaannya, batal puasa. Iya, pertanyaannya ke Anda berarti, pernah nggak Anda puasa full 30 hari? Tidak pernah. Seumur hidup? Oh, pernah. Pernah? Ya, tahun kemarin nggak. Nah, yang 30 hari kapan? SMP. Pernah ya? Pernah. Kalau di Bogor namanya cacap. Apa itu? Cacap. Full 30 hari. Cacap. Kasih duit lebih. Gocap. Gocap lah, gocap cepet. Angkanya cacap. Enggak cacap. Gocap kan gede banget dulu. Gocap itu berapa? 50 ribu. Buat keluarga lu. Tahun. Dengar enggak? Gocap kan mahal banget dulu tadi. Buat gocap keluarga kan... lu. Gue bilang gocap gede banget. Bapak, terus dia bilang rektor. Buat keluarga lu. Bapak rektor, zaman itu gaji rektor berapa? Saat. Kirain mau menyanyi sampaikan saat. Lagi ngomong serius tadi. Hatiku melihatku dengan diam. Kocak-kocak lupa deh. Tadi gue mau cerita. Cacap. Ya. Cacap itu yang gini kan? Cacap. Cacap jauh dulu ya, rambutnya jabrik. Iya, tahu aku. Iya. Jangan nonton di pesantren dia. Kenapa? Di pesantren nonton apa? Saitama? Pesantren lu nonton apa? Gak ada. Gak ada TV? Hah? Gak ada. Zaman puasa gitu hiburannya apa? Ngabuburit biasa kan kita main PS, main bola. Kalian apa? Lu ngabisin hari itu ngapain? Gua kan main PS. Ngaji. Gitu. Wihis, gua kira. Gak bisa dibantah sih. Iya, gak bisa dibantah. Saya juga dulu. Gak abisin. Enggak, masa ngaji? Berarti 30 hari. Serius, di rumah kalau di rumah gitu. 30 hari ngaji full. Lu dari SMP sampai SMA? Liburan pulang. Oh, puasa pulang? Enggak. Liburan? Dua minggu terakhir. Nah, ya. Sorry, seminggu terakhir. Oke, ganti lagi jadi seminggu terakhir. Nah, ya kan cukup lama lu di pesantren puasa itu. Iya kan, ngapain? Enggak mungkin ngaji doang. Ngaji lu. Lah. Gua yakin nih, ada kerjaan nih. Lu. Ini. Lu pernah batal? Lihat nih. Orang yang ngomongin apaan? Ini apa? Melepuh enggak? Melepuh? Iya. Apa hubungannya dengan libur satu minggu? Gua kan sulap. Gua kebal sekarang. Ini sampai pakein ya. Jangan ditiru di rumah. Ada yang berbahaya. Bahaya itu. Mbak. Ini mau main apa ini? Ih, bang. Kebakar itu. Woi, hei. Gara-gara ini takut. Kalah lu dari bakar-bakar gini. Ah, gua juga begini. Hei! Makan api! Jangan! Makan api! Baksa! Temik-temik dari aku, anjir! Dari temik. Wah, dicobain. Bakar bibir. Jangan, bahaya. Dolar. Itu apa? Aduh, weh. Ngeri nih. Nanti dolar kuning. Udah merah ini, mah. Apain lagi, anjir?
aja ngomong, biarin aja dia sendiri. Iya. Tadi gua mau cerita cacap, enggak ya, dilanjutin mulu. Ini cacap. Udah kutanya dari tadi. Cacap. Cacap tuh puasa 30 hari yang kan dikasih duit. Tuh. Berarti full itu better puasa. Karena kejar iming-iming duit. Betul. Waktu SD. Ini enggak pernah full. Aku mulai SMA. Enggak fullnya. Enggak full. Mulai SMA enggak full. Aku malah SD enggak pernah full. Ibu SD full. SD gua enggak pernah full. Gua minum air keran. Gua cukup minum aja sama SD gua. SD aku full. Iya, gua air keran. Tapi aku dari kelas 1 selalu dapat jatah. Misalnya kelas 1 itu 3 hari bolong. Itu hari free tuh, bebas. Jadi dari orang tuaku kasih 3 hari untuk enggak puasa. Nah, nanti aku yang pilih nih hari kapan aja. Oh, kalau ada main bola, aku pilih enggak puasa. Mulai kelas 5 itu udah enggak ada jatah-jatah gitu. Gua mau puasa terus. Lu mah enak ya, maksudnya kalau kawasan gua kan Islam semua, jadi satu puasa gitu. Kalau lu dulu di situ di kampung kan ada yang Kristen, ada Kristen yang juga ikut puasa. Iya, aku nggak pernah lihat mereka makan, mungkin di rumah doang. Tapi teman gue yang Kristen di rumah ikut sholat taraweh. Iya, temanku sering gitu emang. Demi Allah, benar. Main-main kan kita main-main. Ambil main-main kan hitungannya. Ya, kita biasa kan sebelum taraweh itu nongkrong dia dimarahin sama ibu. Kenapa? Kan ibu tahu dari mana? Ikut sholat. Ya dilaporin sama temen-temen lucu. Si Gigun sholat taraweh aja lah, si Gigun sholat taraweh aja lah. Masih kecil ceritanya. Masih kecil, kelas 4 SD. Si Gigun ngilu sholat taraweh, cari bejakan ke indungna, bilangin ke ibunya. Bilang. Aku pernah sekolah minggu. Aku. Sekolah minggu ngapain? Gereja. Jadi ikut teman-teman kan. Nyanyi. Nyanyi anak sekolah minggu rajin na 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 gitu. Tapi kecil itu kau tahu lagi itu. Gini, tiba-tiba kok di pintu ibuku gini-gini. Hari. Ih, wibu. Ibuku enggak pernah masuk. Kok gitu. Pas di teras gereja langsung pak. Sampai rumah, aku merasa tidak salah loh. Padahal salah ya. Kalau enggak, enggak tahu. Gua sama ibu gua enggak apa-apa. Iya, maksudnya kalau kan ya, anak Islam aku kan masih kecil merasa enggak salah. Enggak, gua waktu sama ibu gua ke gereja. Ibu ngapain sama mak lu? Masuk gereja, dikasih lihat ini gereja. Oh, kalau ini wihara. Ngomong dong. Gua kirain lu ikut berdoa. Enggak sih. Cuma ngeliat gitu doang. Boleh enggak ya dulu ya? Enggak boleh ya. Enggak diomongin sih. Lah? Tapi masuk gereja boleh. Masuk gereja boleh lah. Iya ya. Emang ada ditanya Islam. Orang masuk. Eh, kita bahas puasa ini. Kok bahas masuk? Ya emang bahas puasa masuk dari tadinya batal puasa kan temanya tuh batal puasa. Kerennya kita, jadi baru mau cerita ada kayaknya ini bisa dibahas. Jadi gokil ya? Temanya tuh tai lah gitu. Apa itu tema? Apa tema? Tema Indonesia, tema doang ini. Tema Indonesia pasti kan. Buka puasa, apa? Batal puasa. Cerita dulu satu-satu ya, boleh? Iya. Dari gua dulu cerita. Iya. Atau siapa? Zawin lah, Zawin yang panjang biasanya, satu episode. Kita aja gak jadi cerita. Di pesantren kau pernah gak? Bolos. Buka apa, batal puasa? Enggak batal. Sembunyi-sembunyi? Enggak. Berarti taat semua kan itu satu pesantren? Ya mau batal makan apa? Mau bakar warteg masa enggak ada dekat situ? Enggak ada. Rumput. Iya. Warteg enggak mau batal makan apa, jadi enggak pernah ada cerita batal puasa. Kan pun kalau batal enggak ada yang dimakan. Minum biasanya kita ya. Anak kecil itu lebih cepat di mana? Keran, air keran. Sungai. Lu pernah keran juga? Keran. Ya gua sering keran sampai sekarang gua minum air keran. Keran masjid. Cuman di sana air keran kotor. Pokoknya bulan puasa ya. Itu apa namanya? Kuman gua lebih banyak di lambung tuh gara-gara keran tiap hari. Biasa keran sampai sekarang minum merek keran. Iya, tapi maksudnya enggak ada kepikiran begitu pas di pesantren. Ya masa minum doang? Ah, kita mah haus doang ya. Lapar mah udah biasa. Enggak. Maksudnya udah biasa main bola. Harusnya lu susah minum. Enggak. Ini bukan kampung Abdu. Aduh, salah lagi. Aman. Aman. Air aman. Kan ada hujan. Oh. Kan ada hujan. Emang daerah rumah saya enggak dialirin pam ya. Jadi berharap dari hujan. Oh, gitu emang. Oh, itu emang asli itu. Iya, daerah rumah karena tuh tanjakan kan, tinggi pipa pam itu susah naik. Bisa lah, harusnya ya. Iya, harusnya mereka bikin di atas gitu, dulu, bikin di atas kan. Tapi karena belum bangun di atas, susah tuh kalau tarik dari bawah. Gue pernah ke daerah yang ngandelin airnya dari air hujan pernah gue. Aku hujan, makanya di rumah-rumah di daerah dekat rumah itu semuanya ada bak-bak pribadi, bak-bak gede. Nah itu buat penampungan air hujan.
enggak hujan 2 bulan misalnya. Air habis airnya. Habis. Itu yang cerita gua berak di ikan gabus. Itu daerah yang enggak ada air. Tapi kan gampang tinggal ke rumah tante, ke rumah yang ada aliran pamnya. Oh. Intinya di fak-fak itu kalau hujan, kalau udah enggak hujan ya lama, itu pasti efeknya air susah sama listrik mati karena masih PLTA. Nah, jadi kalau air di rumah gua nih ya. Bahas puasa. Batalin puasa sambil ngerokok tuh, maksudnya ngerokok di bulan puasa pas batal. Nah. Enak banget tuh. Oh iya. Iya kan? Dulu gua dari Gorontalo. Kok ini asal mana sebenarnya? Gua kok bisa dia ada di Gorontalo? Setelah ini jalan-jalan. Gua Gorontalo kan belum puasa. Itu mah islami banget. Terus dari Gorontalo gua naik mobil kan 8 jam ke Manado, sampai Manado tuh jam 9 pagi gitu lah. Pas dari tempat puasa sampai ke Manado, warung babi, orang ngerokok jalan. Gua ngerasa kayaknya ngerokok di sini enggak dosa deh. Baru-baru ini berarti. 2019. Dia kan pas udah stand up baru durhaka. Iya, betul. Akhlaknya rusak. Wah, pas stand up. Kalau tapi kan di Padang kalau dia kan susah tuh. Misalnya kayak di pesantren di rumah kan susah. Di rumah kalau enggak di pecinan. Maksudnya warung-warung jarang kan? Di pecinan. Pecinan di Padang. Pecinan, pecinan. Ada ya? Pecinan ada ya? Ada. Oh. Tapi tetap ditutup. Wah. Enak banget di situ. Babi. Dosa gila di situ maksudnya. Rasa banget dosanya gitu-gitu. Apa makan apa? Hah? Makan apa? Makan rendang biasa. Rendang apa? Enggak, di situ enggak ada rendang babi. Mau bahas rendang babi nih anjing. Kagak, enggak ada. Enggak ada. Rendang emang enggak ada. Aku kalau aku dulu pas SMA tuh aku yang support ini, support teman-teman. Wih, keren lah dosanya itu ya. Enggak sih, berharap supaya ada yang temanin aja. Aku pernah ada satu susah banget. Anaknya guru kan. Wah, puasa full gimana nih aku guru, aku kasih dalil. Gimana ngasihnya gini? Nih. Bukan. Oh, dalil. Kalau junub tanggap junub dimakan mampus gak gua kasih ngomong. dalil gimana kasih dalil tiga powernya gede susah ternyata nih. Batal puasa. Jadi kalau misalnya gimana ya biar ada teman untuk ini gitu buat batal. Iya, buat batal nyari teman satu-satu gitu. Kok pernah mandi besar enggak? Gak pernah, apa itu? Wey, puasamu gak diterima sekarang. Karena ada dalilnya, harus mandi junub. Iya, kok pernah mimpi basah? Pernah. Kok udah pernah mandi? Ya mandi mas sering. Ya baca doa ini gak? Enggak. Wah udah gak diterima. Udah ditraktir saya. Dan dia langsung batal? Langsung batal. Ada satu yang susah banget. Berarti kau membatalkannya dengan cara agama? Iya. Jahat. Astagfirullah, dosa ya. Gue juga dulu pernah kayak gitu. Hah? Iya. Kalau gue lebih lucu. Gini, 5 menit. 10 menit sebelum azan maghrib. Suruh buka? Gua kasih 30 ribu. Duit? Mm-mm. Untuk? Terus batal dia? Gara-gara 30 ribu? Iya. Anjir. Batal. Bocah markicap nih pasti nih. Dulu banget sebelum ada markicap. Ah, pasti di markicap. Udah stand up gitu pasti. Udah stand up. Gua dari SD suka ngasih duit orang. Kau kan ngasih dari SD. Apa yang Kompas audisi aja kau suruh. Saya adalah huruf K Kompas kan kau suruh. Iya, kau bayar orang untuk audisi bawa materi. Saya adalah K di Kompas TV. Makan yuk. Komunitas. Rendang dong yuk. Rendang. Komunitas. Kacang goreng, kacang balanda, harum di penang ya kacangnya goreng. Kacang goreng takana jo kampuang batal puasa di kampuang. Itu lagu apa? Takana tau gak lagu? Takana jo kampuang tau ada kan bener kan? Takana jo kampuang tidak kenal kampung lagi. Ayah adia sedunyo lama tidak ke kampung rindu sama ayah dan adik-adik. Apa sih? Artinya? Enggak. Apa artinya? Teringat sama takana. Kampung. Takana jo kampuang. Takana itu kalau enggak kena. Semuanya. Takana itu enggak kena. Takana. Takana itu kalau di fakta kesurupan. Takana. 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 Sebutnya. Kalau teringat di situ apa? Hah? Tak ingat. Enggak gitu, gak bener. Gue tuh pengen cerita ini sebenarnya waktu SD tuh gue pernah lempar
petasan ke rumah orang Padang. Ngapain anjing jahat banget bang. Harus spesifik. Lu orang Jawa tuh sebenarnya emang kesel sama orang Padang. Orang dia bukan Sunda. Orang Jawa, Sunda. Orang Sunda, orang Sunda. Enggak sih ya, itu mah emang lagi iseng aja. Enggak kan bukan. Dan lu tahu itu rumah orang Padang. Bapaknya ngeselin aja. Bukan karena Padangnya. Ada ke orang Sunda. Rumah. Ke orang Sunda juga ada. Ke dalam rumah. Iya dulu gua nakal. Jadi lagi bulan puasa, ya kan kita bangunin kan. Bangunin, bangun, bangun gitu. Terus bakar pesan goreng, jedar, bangun, kita lari, dia keluar, marah-marah pakai bahasa Padang. Terus ada lagi di Bogor, dia lagi di Bogor. Dia lupa ya? Maracun tepe rego. Ada rumah ini juga. Ada rumah, oh ya Hudang, Hudang bangun, gitu-gitulah. Hudang? Hudang bangun. Hudang? Hudang. Hudang apa? Hudang apa? Bangun, bangun. Hudang tuh bangun. Hudang itu bahasa ini. Sunda, Sunda. Bahasa kirain bahasa Padang ada eng-engnya kan. Ang-angnya. Puasa-puasa gini pernah bangunin orang lo? Sahur. Kapan? Sahur. Kapan dulu aja? Dulu. Oh, iya, iya, suka lah, rajin. Itu yang nyalain petasan kan bangunin sahur. Tapi kita tuh cuma tuh ke jalan 10 rumah kalau dipakai. Lewat ini, lewat ventilasi. Lucu banget tuh. Masukin ventilasi. Itu bukan bangunin sahur, bangun keributan itu. Ya pantesan orang Padang yang ngomong Padang aja. Bulan Ramadan, niatnya baik bangunin orang puasa pakai petasan. Kalau di Fafa enggak bisa. Kalau di Fafa kayaknya bisa 10 rumah kita bangunin orang. Tapi lucu itu. 10 rumah tuh. Tapi lucu kan, Bro? Anda nama. Turun ke bawah, pikir jalan baliknya jauh. Dia bang parah, jauh. Tanjakan curam. Tanjakan gini jalan. Berapa kilo se setiap langkah ada tanjakan. Pak-pak tuh gimana sih daerahnya? Lampu merah aja gini. Kok di kampung ya? Enggak, di kota. Kota gini, kan tebing dia. Oh, pak-pak tuh tebing. Jadi dia begini nih. Enggak pernah dia Manokwari. Di Manokwari telepon-telepon. Dia diperas orang di jalan. Telepon saya. Orang biasa. Orang mabok. Orang mabok di pegunungan. Di Papua. Jadi lagi di pegunungan. Aku enggak tahu apa, tiba-tiba dia ke Manokwari COVID loh. Anjir. Lagi COVID kan? Iya, lagi COVID kan? Ngapain sih lu? Syuting. Syuting apa? PUPR, sanitasi. PUPR. Ada orang Papua loh saya. Kok bisa ada yang diajak? Hah? Papua Barat lagi provinsi saya. Ya? Kok bisa ada diajak sanitasi di sana? Maaf ya. Sorry. Bapaknya langsung masuk. Orang itu. Ada tadi ada? Gak ada. Percaya mulu si anjing. Oh iya. Kok tiba-tiba ada ini harusnya diantar kan masuk inflasi? Ya masuk aja. Masuk aja. Masa langsung makan? Iya udah dia makan. Makasih Tio. Lu gak makan? Sahur ya? Sahur. Ntar aja sahur. Ntar lagi. Gue sekarang aja dah. Ayo mau sahur. Buat apa ada pakai cabai gini lu? Lalapan cabai gini. Kocak banget lalapan. Ada yang makanya sama emang. Ini cabai. Ditaruh di cabai. Ujungnya masuk ke cabai. Kita gigit cabai, lapisan cabai. Coba rendang. Tapi tadi menurut lu lucu enggak? Yang mana? Lempar petasan ke rumah orang lewat ventilasi. Bareng-bareng lucu pasti. Bareng-bareng lucu. Lucu gak? Tapi emang orang rumahnya lucu pasti kesel. Tapi kalau tapi lucu kan? Kalau iyalah, kalau gitu. Anak. Iyalah, tapi kalau kita udah dewasa gini pasti kesel juga kalau ada anak kecil lempar. Kesel. Walaupun bukan rumah kita. Kesel. Iya. Oh iya, kesel. Anak kecil main kesel. TikTok apa? Tok-tok aja kesel kita lihat. Tok-toknya apa? Ini tok-tok. Apa? Lato-lato. Lato-lato. Dulu itu namanya TikTok. Dulu namanya TikTok. Eh, kehidupan lu ngapain aja sih, Mat? Hah? Sampai itu lu pijat mulu ya, pijat mulu ya. Maksudnya dia diem. Di sana namanya TikTok. Apa TikTok? Ada daerah nama TikTok, TikTok. Di sini namanya lato-lato. Itu kan udah pernah viral. Dulu ya, gua enggak pernah main itu. Yang awal. Tapi lato-lato. Yang awal viral, yang bukan sekarang ya. Ini kan udah pernah dulu zaman kita SMP. Enggak, makanya waktu gua kecil gua enggak pernah main itu. Zaman SMP aku udah main bareng itu dulu hampir bisa helikopter aku ini. Namanya Tok Tok. Terbang, namanya terbang. TikTok kalau di Fak-Fak. Tapi nama umumnya dulu Tok Tok. Kalau sekarang tiba-tiba lato-lato karena Leto bubar. Tersabut kabut malam. Main kita dong. Terdiamnya harapan yang main dong. Aku bisa. Bok makan. Sahur dulu. Kau sahur nggak? Ya. Hah? Kok puasa besok, Bang?
Puasa lah. Puasa. Ha? Puasa. Puasa lah. Yang masak ibu lu. Enggak. Tio sosok ketawa, padahal sedih juga. Biasanya kalau lu sahur lebih sering makan mie enggak? Gua enggak sahur. Hah, enggak pernah sahur? Enggak. Ini dulu kan maksudnya. Cepet juga ya berpikir lu. Enggak pernah sahur gimana sih? Pengen beda aja nih orang. Beneran enggak sahur? Enggak bisa. Enggak mau. Lapar ya? Enggak mau. Karena malas bangun ya. Kok enggak boleh? Harus sahur kan? Kata siapa? Makanya beragama tuh belajar, jangan pakai perasaan. Sunah itu sunah. Beragama tuh pakai jangan pakai perasaan. Sunah kan? Nyokap gua bilang gitu harus katanya. Biar enggak lapar. Salahin tuh nyokap gua tuh, udah meninggal tuh. Coba ngomong. Ayo. Kembali ke badan kita. Hah? Oh, Bunda, aran tiada. Kalau lu mat mie sering enggak? Gua lebih sering mie. Aku dari kecil dilarang jarang disuruh ini. Kan ya, jangan, lu jangan mau bilang makanya gua bego gitu kan? Enggak. Bilang aja. Enggak. Aku emang jarang makan mie. Apa? Sagu. Sagu cemilan sore-sore. Kan puasa. Kan puasa. Weh. Kalau enggak puasa. Sahur. Oh, sahur. Oh, sahur. Nasi. Gua tombak gua. Kan tombak punya saya. Lu narkoba ya? Hah? Kayaknya iya dia narkoba. Ayo tes dulu. Dari tadi tahu terus dia ada yang tadi sebelum syuting. Enggak nyambung-nyambung. Iya, terus nah, habis kita duduk di sini. Itu kan komedi. Ada komedi. Mungkin aku lagi fokus baca subhanallah mau biar. Apa? Apa? Subhanallah. Apa? Apa? Lalu? Lalu? Apa bacaan sujud apa? Fokus apa? Subhanallah. Lupa. Lupa sholat. Ini enggak. Enggak pernah sholat. Sholat. Subhanallah. Sujud bacanya apa? Subhanallah. Subhanallah. Rabbiyal. Subhanallah Rabbiyal. Allah Muhammad. Iya. Tiba-tiba hilang imam. Kocak banget. Aduh, ya Allah. Akhirnya aku bingung tuh mau lanjut sementara niat aku imamah kan. Eh, makmuman. Terus kok begitu kan kau berarti? Iya. Terus aku itip kok enggak ada kaki ya. Aku lihat enggak ada imam. Enak ya rendangnya. Aduh. Emang suka banget gua sama masakan ibu lu? Iya. Ibu tiri maksudnya? Akrab kan? Ibu tiri gua gak bisa bikin rendang. Ah, tapi akrab katanya kan? Bisa, akrab. Tapi akrab gak enak. Ada bilang bisa tapi gak enak. Akrab. Akrab banget dia sama ibu tirinya? Iya, iya. Yang gak akrab mah lu. Sama ibu tiri lu. Memang. Lu berharap gua bilang akrab, akrab. Enggak, memang. Gua akrab. Soalnya nonton. Eh, aku juga dari tadi nonton. Bapak kau? Emang iya. Bapak kau? Ada cabai dong bagi hidung. Kocak orang timur satu ini. Timur kocak. Anjing. Rawin. Waktu disuci, materi aku soal itu, nonton dia. Ya? Di TV. Apa-apa? Marah? Nonton. Apaan? Waktu materi aku soal itu, soal bokap disuci, nonton beliau. Wih, keren banget. Coba lebih kenceng lagi deh, lebih jauh lagi deh. Udah kan udah, kenal kepala aku kalau lebih jauh gak kenal. Wih, keren banget. Reflek gua 99 anjir. Coba ini dari situ. Bercanda. Kok bisa ada gunting di sini? Bercanda circle anda itu. Circle aku kalian. Ayo Jawi. Circle aku kalian loh bangsat. Gua tahu sekarang gimana caranya dia diem. Kasih makan. Iya. Kasih makan apa? Monyet. Kalau enggak. Dah. Belum. Balik gua. Balik mana? Habis makan pulang. Mau ngapain? Tidur, sholat. Ayo. Sholat apa?
lagi. Coba itidal bacanya apa? Itidal sami Allah liman habidah. Sami Allah liman habidah. Jangan digituin, kalau gituin ya semua orang juga lupa. Gua pulang dulu ya. Kalau gitu juga semua orang lupa. Lu deh ujung awalnya. Gue gak pernah sholat. Goblok neraka. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Iya kumpul ya. Tempat biasa ya. Saya tunggu kabar eh.